Alhamdulillah Uci mengadakan acara syukuran bareng adik-adik dari Panti Asuhan Rumah Yatim. Memang tiap tahun mereka udah jadi adik asuh Uci ya, jadi Alhamdulillah tiap tahun ada rezekinya yang gak pernah putus untuk berbagi kebahagiaan bersama mereka gitu. Dari banyak teman-teman artis juga yang support, yang datang, mama juga ada, dan Alhamdulillah acaranya berjalan lancar banget. Perjalanan karir Alhamdulillah sih 3 tahun aku menginjakan kaki ke Jakarta dari Sumedang, terus kuliah di Bandung, terus aku lulus kuliah pergi ke Jakarta untuk mengadu nasib, dan Alhamdulillah dengan label Naga Suara aku bisa berkarya dari dapat sinetron, terus ke luar negeri show, dan dapat award penghargaan gitu. Kalau single aku Alhamdulillah udah ada 9, 1 single religi dan 8 single yang reguler ya. Doain aja mudah-mudahan tahun ini bisa rilis album. Judulnya Memujamu. Jadi ini ciptaan dari Andi Merpati, menceritakan tentang betapa indahnya anugerah Tuhan, dan kepada siapa lagi kalau kita bukan kepada Tuhan untuk selalu bersyukur dan bersujud. Alhamdulillah sih bersyukur banget ya, sudah bisa hidup di umur 28 walaupun masih belum banyak pengalamannya, tapi Alhamdulillah cerita lika-liku kehidupan pernah aku alamin, dari susah, sedih, dan sampai akhirnya aku bisa merasakan kenaikan dalam karir aku gitu ya. Walaupun rintangannya banyak banget, tapi Alhamdulillah aku bersyukur, semoga aku bisa terus fit, terus sukses dan sehat untuk menjalani kehidupan aku ke depannya. Anak yatimnya hari ini ada 60, terus teman-teman semua ada 200 orang ya tadi. Ya, syukuran kecil-kecilan, yang penting bisa bisa ada berkesan untuk semuanya. Apalagi gara-garanya gini ya, kenapa di tepi pantai? Karena sebelum puasa nih aku liburan ke Bali. Nah, anak-anak asuh ini kan memang udah kayak sahabat, kayak adik sendiri ya. Mereka ada waktu untuk main handphone, mereka tag di Instagram atau nge-DM, kakak aku pengen deh ke pantai gitu. Ngelihat aku posnya di Bali di pantai. Akhirnya aku kepikiran, oh ya udah deh, aku bersyukur permintaan mereka, ya udah nyenengin mereka di pinggir pantai biar tadi kan dari sore kelihatan sunsetnya, indahnya pantainya. Harapan dan doa pastinya lebih sukses lagi untuk karir Uci, bisa dapat lagu yang kece, yang bisa meledak dan menggait hati para pemirsa.